Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Manggun, dimanapun kalian berada ya. Baru sampai Cicalengka, langsung ada kereta nih. KA299, KA Parsel. KA Parsel Selatan berhenti di jalur 2 ya. Informasi yang saya dapatkan, Parsel itu udah berangkat lagi ya. Parsel itu akan bersilang dengan KLB Balas di Cicalengka, tapi kayaknya enggak dulu nih ya. Kayaknya persilangannya digeser ke Haur Pugur atau ke Rancaekek nanti. Oke, gak apa-apa lah, saya hantu di sini mau cegat kereta api Balas ya. Saya kira nanti bakal bersilang dengan Parsel Selatan dan ternyata tidak ya, tapi tidak apa-apalah. Yang penting kita cegat aja nanti. Tahu bulat digoreng dadakan 500. Kereta api Parsel menggunakan lokomotif CC206 ya. Kayaknya di Haur Pugur nih persilangannya ya. Meleset perkiraan saya, aduh. Tahu bulat digoreng di mobil di Nakate. Kereta kurir, kurir ya. Dua satu lengkap, mantap sekali ya sobat Manggerut. Oke, sekarang kita menunggu kereta api Balas ya. Kereta api Balas kosongan, kata Manggerut tadi itu kereta api Balas kosongan ya. Oke, tunggu saya mau cek spot dulu di mana ya buat Balas ya supaya mantul. Oke sobat Manggerut, nah saya barusan melintas di stasiun Cicalengka ya, ternyata wah ini udah ada ini nih, mun iya malah juga susunan pajal lah, buat susunan pajal wesel ya. Nah jadi ini adalah rangkaian untuk wesel nih ya, ini jarum mastiknya, ini bukan jarum mastik, ini apa ya namanya tuh, aku duh, lupa lagi saya . Tuh ini udah ada rel paksanya dan di sana udah ada tumpukan relnya juga tuh sebelah sana ya. Mantap sekali ya nih, ini udah diratakan. Nah, disusunnya enggak tahu kapan nih ya. Nah, ini tahu-tahu udah ada ini aja. Wah, nanti pokoknya Cicalengka nih pasti sebentar lagi Cicalengka bakal diperbesar ya, sama seperti Rancaekek. Mantap sekali ya. Oke sobat Manggerut, nah untuk Pasundan saya berpindah ke PJA 198 ya, Kebon Kapas. Nah ini dia kereta api Pasundan. Wah gacor nanjak ya. Mau kau pakai kamera di sini cena mantap ya, mantul ya mau pakai kamera ya. Oke sobat Manggerut, nah itu dia kereta api Pasundan ya, sudah melintas PJL 198 Kebon Kapas. Oke, KLB Balas, KLB bukan KLB Balas ya, tapi GB ya. KLB GB kosongan kirim GB, nanti kayaknya berjalan di belakang Pasundan nih. Kita tunggu ya. Thank you.
398 Sobon 4 GKLB Balas. GKLB bukan KLB Balas ya, tapi GB ya. KLB kosongan kirim GB. Oke Sobat Manggrut, nah ini dia kereta api Balas ya, KLB Balas dengan membawa GB kosongan ya, akan segera melintas nih di petak Cicalengka Nagreg. Oke, saya dapat informasi barusan masinis yang berdinas yaitu adalah Bapak Hendra dan asistennya yaitu adalah Bapak Aang ya, yang membawa rangkaian KLB Balas ini. Mananya? Canongol ya. Perintasnya sudah menutup ya. Nah, di sini mah perintasnya mantap. Tertib sekali ya. Karena ya harus tertib lah ya, setiap perlintasan harus tertib lah. Jangan sampai ada yang main terobos-terobos. Nah, sudah terdengar, mulai terdengar suara mesinnya nih, sobat. Wah, cuaca mulai mendung sobat. Nah, ini dia kereta api KLB Balas kosongan. Wah, SH gening posisinya. Lok yang berdinas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua yang 21 lengkap, mantap. Nah itu dia ya, ternyata benar 10 GB rangkaian ya. Dan nanti GB nya ini sampai ke Tasik, dan nanti dari Tasik ke Banjar lokomotifnya akan berjalan seluntulan. Mantap sekali sobat ya, mantap pisan. Oke, itu dia ya kereta api terakhir di hunting kali ini, KLB-nya sudah ada ya. Terima kasih yang sudah menonton video hunting menung manggen kali ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Dan jangan lupa subscribe dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.